Halo Sobat Ngeprek, kenalin gue Mas Agus. Di video kali ini gue mau ngasih kabar gembira bagi para pengguna Smart TV LG-nya ataupun yang baru ingin membeli Smart TV LG. Kabar gembira yang gue maksud adalah sekarang kalian bisa nonton ratusan film dengan kualitas luar biasa secara gratis selama 3 bulan di Apple TV Plus. Promo ini berlaku mulai dari tanggal 16 November sampai 13 Februari 2022. Dan TV yang mendapatkan penawaran menarik ini adalah model TV LG Smart TV 4K maupun 8K tahun keluaran 2016 sampai 2021 yang sudah menggunakan operation system web OS. Sebagai catatan tambahan, promo ini hanya berlaku bagi kalian pengguna baru Apple TV Plus. Kalau kalian pikir promo Apple TV Plus ini hanya bagi pengguna iPhone saja, kalian salah sob. Karena promo ini juga bisa dinikmati bagi kalian para pengguna smartphone Android-nya. Dan inilah caranya. Notifikasi promo Apple TV Plus ini bisa kalian lihat di bagian info board web OS 6.0 yang terbaru dari LG. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian masuk ke aplikasi store LG. Kemudian di sini kalian akan langsung melihat banner Apple TV Plus gratis selama 3 bulan. Ingat ya sob, masuknya ke aplikasi store terlebih dahulu, bukan langsung ke aplikasi Apple TV yang ada di bagian depan Smart TV LG. Setelah kalian pilih banner Apple TV Plus di aplikasi store-nya tadi, kalian akan melihat QR code dan juga Unicode di sebelah kanan layar TV. Kalian langsung aja scan QR code atau juga bisa langsung ketik di web browser HP kalian di www.tv.apple.com/redeem. Setelah itu kalian langsung masukkan Unicode yang ada di layar TV. Lalu kalau kalian sudah pernah punya Apple ID yang sudah dilengkapi dengan metode pembayaran, kalian tinggal masukin aja. Tapi kalau kalian belum punya, kalian pilih buat ID baru. Kalian tinggal isi kolom sesuai data yang diminta dan jangan lupa masukkan alamat email yang masih aktif karena nanti ada verifikasi yang dikirimkan ke alamat email tersebut. Setelah itu kalian masukkan nomor kartu kredit yang masih aktif. Ingat ya sob, kartu kredit, jangan debit. Dan tenang aja, kalian nggak bakal kena cas secara langsung kok. Dan jangan lupa isi data-data lainnya dengan benar juga ya sob. Dan setelah itu kalian akan melihat informasi bahwa kalian mendapatkan percobaan gratis selama 1 minggu plus 3 bulan secara gratis dari Unicode yang sudah kalian redeem di depan tadi. Dan udah deh, kalian tinggal pilih konfirmasi, gampang banget kan? Kemudian untuk proses login di TV-nya, kalian tinggal pilih aplikasi Apple TV yang ada di Smart TV LG kalian. Lalu masukkan email dan juga password Apple ID yang baru aja kalian buat tadi. Oh iya sob, di Apple TV Plus ini kalian akan mendapat menikmati berbagai pilihan film dengan kualitas 4K HDR Dolby Vision dan juga dengan kualitas suara Dolby Atmos loh. Jadi sekarang kalau TV LG kalian udah mendukung teknologi-teknologi itu, pas banget kan sob? Nah kalau kalian mau batalin langganan Apple TV Plus setelah gratisannya ini mau habis, kalian tinggal buka www.tv.apple.com dari web browser HP kalian, lalu pilih account setting, scroll ke bagian paling bawah di bagian subscription, kalian pilih manage, lalu pilih cancel subscription. Nah, gampang kan? Oke sobat LG dimanapun kalian berada, gimana nih? Keren banget kan penawarannya? So, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat, tetap jaga kesehatan kalian, dan salam ngoprek-ngoprek.